apa kabar semuanya? Luar biasa. Kali ini anak-anak akan belajar mengenal macam-macam bentuk. Ya, apa saja bentuk itu? Mari kita simak video berikut ini. Hai anak-anak, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenal bentuk geometri. Bentuk geometri itu apa ya? Dan apa saja dari bentuk geometri itu? Mari kita simak video pembelajaran hari ini. Bentuk merupakan gabungan dari beberapa garis. Kali ini yang pertama bentuknya yaitu persegi yang memiliki sisi yang sama panjangnya atau sisi garis yang sama panjangnya. Ini disebut persegi. Pada kehidupan sehari-hari, persegi itu bisa kita lihat pada gambar figura, tas kantong belanja, papan catur, atau mesin cuci. Berikutnya, persegi panjang. Persegi panjang ini hampir sama ya dengan persegi, namun persegi panjang ini memiliki terdapat sisi yang panjang atau garis yang panjang. Pada kehidupan sehari-hari, persegi panjang kita bisa lihat pada pintu, buku, oven, dan penggaris. Masih banyak lagi loh bentuk dari persegi panjang yang kita bisa lihat di sekitar anak-anak. Terdapat lingkaran. Ini disebut lingkaran. Lingkaran. Pada kehidupan sehari-hari, lingkaran kita bisa lihat pada satu kue donat, roda, jam dinding, bahkan uang koin atau uang logam. Bentuk yang kita kenal kali ini berikutnya yaitu segitiga. Segitiga merupakan sisi yang memiliki tiga sudut atau memiliki garis sebanyak tiga garis. Pada kehidupan sehari-hari, segitiga kita bisa lihat pada gantungan baju atau hanger, makanan pizza, cookies, atau bentuk dari rambu-rambu lalu lintas. Mari kita bermain. Mari pasangkan bentuk pada gambar benda di bawah ini. Permainan berikutnya, carilah mana bentuk segi empat ya. Berikutnya, di manakah bentuk segitiga? Sekian pembahasan kita kali ini mengenai atau kita mengenal bentuk-bentuk dari geometri. Mudah-mudahan anak-anak memahaminya dengan baik ya. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Tugas kali ini anak-anak memasangkan gambar bentuk ada segitiga, lingkaran, segi panjang, dan persegi sesuai dengan bentuk dari ini bentuk dari
benda-benda yang ada di rumah ya. Misalkan ini ada pintu, bentuknya persegi panjang kah, segitiga atau lingkaran. Kemudian ada jendela, ada atap rumah ya, ini termasuk dalam bagian-bagian rumah. Dan ini ada peralatan yang ada di rumah, yaitu ember ya. Bentuknya seperti apa ya? Anak-anak pasangkan gambarnya, oke? Bu Rini tunggu hasilnya, sampai jumpa. Dadah!